Selanjutnya kita ke project 3 strip 1. Sekarang kita ke menu, kita cari movie. Nah, kemudian sekarang kita cari. Nah, ini Anda movie list, klik movie list. Kita ke create. Kemudian kita cari movie-nya dulu. Movie. Nah, di sini sudah ada movie-nya. Yang kita kecilkan dulu. Kita ke ataskan dulu. Nah, ini bagian nomor. Di nomor. Nomor di sini berarti 4, sekarang 5. Nah, tanggal pembuatannya 1965. Kemudian lanjut ke title. Titelnya berarti Thunderball. Thunderball. Lanjut. Reviewnya 3 star. Kemudian kita lihat ke langsung lanjut, kita klik cancel, ini kita ketik lagi. Di gestar kita yes. Kita klik tulis starnya, taring aktornya, scene, kemudian direkturnya, kemudian genrenya adventure. Adventure, kemudian ratingnya PG, formatnya DVD, kemudian kita save.
kembali lagi di sini, kita save ke save. Dokumen nama Movie Group, kemudian langsung kita save. Sudah selesai.